Oke, sahabatku di mana berada, sekarang kita akan berbagi untuk mengganti link teman-teman ya, tanpa harus kita mengubah apa namanya linknya. Jadi misalkan kemarin kita salah ngupload video misalkan ya, atau salah ngupload sesuatu dan kita mau menggantinya dengan menggunakan yang sudah kita punya. Oke, misalkan ini salah teman ya. Nah, teman-teman ini sangat worth it sekali buat Anda yang mungkin salah ngupload dan pengen mengganti filenya tanpa harus mengganti linknya. Oke, caranya gini. Ya, pilih di sini ada menu. Ya, ada menu More Action, lalu pilih di sini ada informasi, file informasi, dan pilih Manage Version. Ya, pilih Manage Version. Nah, nanti di sini teman-teman ini yang versi lama ya, yang linknya itu sudah kita bagiin, misalkan sudah nyebar gitu ya. Dan kita pengen linknya tetap sama, tapi filenya beda gitu ya. Nah, caranya gini, kita pilih upload di sini yang new version, kita upload yang new version teman ya. Nah, kita pilih di sini upload yang new version, misalkan kita mau nguploadnya misalkan yang kita cari saya misalkan yang itu nih ya. Nah, misalkan yang ini ya. Nah, teman-teman nanti tinggal upload saja ya. Nah, setelah dia terupload, teman-teman nanti tinggal hapus yang ini ya, hapus yang ini, yang all yang lama ini, lalu teman-teman aktifkan ini. Jadi linknya tidak akan berubah, jadi tetap dia sama. Nah, silakan teman ya, itulah cara gampang untuk mengganti file tanpa harus mengubah link yang sudah kita simpan di drive kita. Semoga bermanfaat. Silakan jangan lupa bantu subscribe-nya, like, komen, dan share video ini. Karena di sini kami berbagi dana kaget buat teman-teman ya. Silakan langsung eksekusi aja ya. Klik link deskripsi video dan share juga video ini ke teman-teman yang merasa ini butuh banget untuk dipelajari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.